Assalamualaikum, selamat pagi. Itu aku udah menceritakan tentang penutup lah, penutup cerita tentang kisah Nisan Damara itu. So, yang last kali aku upload video tentangnya masih di IP dekat SC ya. Itu aku udah ambilnya untuk dalam masa 6 bulan lebih lah. Kali yang back down dekat Belawi aku belum upload di video. Yang kali itu video penutup yang saya lagi aku ceritakan tentang Nisan Damara. Itulah penutupnya. Kita boleh dengar sikit-sikit lah oh. Dari mula kereta yang rosak kali kedua dan kali ketiga. Kita tangkap di sini videonya. Okay. Video itu adalah video pertama. First time kereta tu rosak. Tiba-tiba hanya breakdown dekat traffic light. Jadi kalau berhenti sekejap kesia. Dan ya, aku takutnya ada masalah lain. Aku off kan engine. Lepas aku off engine, bila aku dah start balik, dia sih dapat. Itu adalah video pertama. Okay, kita tanggal video kedua. Tapi video kedua tu hanya dah di rumah lah. Sebab aku dah kena kali pertama ya, aku tahunya masih dapat timbak dan berjalan. Aku timbakkan terus ke rumah. Sebenarnya walaupun dia breakdown, dia hanya macam sistem semua si fungsi. Tapi game berjalan dia dapat lah. Saya tahulah sistem ni saya dengan tu. Tapi dia hanya pakai gear satu punya. Selatu-latu gear satu. Seminggu selepas Anto Nabi. Ah yes. Ini sih bukan. Berapa hari lah? Tiga hari. Ah, tiga hari selepas Anto. Ambil. Tiga hari selepas dia Anto yang first ya tadi. Yang tu yang last kali lah yang aku saya dah upload langsung. So aku dah malas. Okey, sebab untuk mula video yang penutup tu penutup yang video last kali yang di Belawi. Nah, itulah video yang masa di Belawi ya, yang orang paling jauh. Shock. Sama yang kali kedua, dua kali ya. Yang first kan apa ya? Okey, gitu sibuk, gitu dapat gua apa? Terima. Tu yang paling teruk. Orang di Belawi fikirkan macam ni nak tunggu si tak service center ya datang ke sini lama macam macam lebih macam lah. Jadi rasa macam menyesal juga ada beli kereta tu. Tapi banyak orang komplain lah, bukan aku madah. Sebab orang ada grup dalam FB bila kita nanggar dan banyak cerita tentang salah. Yang paling teruk ah, dan aku pun belum luka lagi sebab aku belum tahu sini dan carinya pun push ya. Kereta di sana waktu paling pelik si masuk akal. Kereta lain si dah rasa macam ya pick up. Nang nang relah di sana bara. Tenangnya pun push dekat tipah ya. Antaranya pun yang steering rack. Nya boleh bergerak. Kereta lain si macam ya, ya pelik. Sampai dah AC pun hasil yang ada dalam yang grup Damara dekat FB ya. Page ya. Jadi mana dah kita sampai dah AC pun luboh kita luka. Bila kita dah luka, bawahnya ada zaman sikit. Musik lainnya main-main. Macam ada free play je. Dia macam masa kita berjalan dia macam rasa ke yang jangan pandai-pandai nak komplain. Sebab kita pun belum nak di bahaya. Aku pun mak, saya dah masa dan nak di bahaya. Lagi kerja lain banyak lah. Aku boleh tunjuk lah sikit-sikit. Okay, tuan anggak lah. Komen orang yang tentang hal ya. Sampai ada lah orang yang promote perang tadi. Misalnya jadi bisnes atas yang kesusahan orang lain. Bagi aku kesusahan lah. Sebab so, kita bola kereta tu mesti boleh-bolehnya. Kita bola yang paling perfect lah. Jangan kita benda yang terlalu remeh. Aku neng ialah aku rasa semenjak mungkin orang tu sebab ni aku dulu lah kena main taik dekat dibik mesti dibik dia beli aku. Okay, tu pun dah
klinik yang terbaru yang aku tunggu-tunggu. Tapi masa yang aku mau ya, yang belum ada. Sebab kita Malaysia kan ada lembab sikit. Mun Thailand punya laju. Tapi banyak lah yang pun dengan tangga. Dari segi banyak komplain lah. Tapi mun nang macam tu orang mau lebih tahu. Kau pun nak lah pergi ke page ke apa group kamu dalam di sana barat. Kau pun nak benar ke sih apa yang aku cerita kepada tu orang. Sudah masa ada kita pulang-pulang. Sampai kereta tu ada di Ato dah berbulan lah kan kita ambil yang? Berbulan. Sebab okey lah. Boleh sebab kira tu PKP kita siapa jalan jauh. Kita test di Sibu tu yang okey 100% okey lah. Kita belum long distance lagi. Yalah harap lepas tu saya lagi lah PKP yang lebih pada usahakan dia. Kita tahulah sebab kita kena tu COVID kan. Tapi di tengah dari segi yang apa ya, dia lebih pada apa bah? Rakyat hidup susah. Ada yang tu baru gantung bendera putih. Oh, ada yang baru yang gantung bendera putih apa? Kalau mau gantung bendera putih memang banyak lah. Okay. Tapi yang selainnya yang cerita di sana barat ya, aku uji yang sikit lagi yang selik juga di sana barat tu. Boleh tanya lah dengan siapa-siapa yang dah beli kereta tu. Pun dekat isi ya. Minta sudah cat dan minta minyaknya fully sintetik. Aku pun rasa pelik. Yalah, semenjak aku beli ya, aku hanya dapat pakai yang semi-sintetik. Tidaknya pun bola semi-sintetik macam saya bola fully sintetik. Aduh, lucu sedang ya. Nombor paling rare lah di sana. Jadi nombor satu, Zinun. Tu. Bukan kereta itu. Ada kah kita? Tapi aku pernah tanya kan di sidak sponsor ya. Aku mau pakai minyak fully sintetik. Dia jawab aku sedia ada semi sintetik. Okey, macam ni pun aku beli kasi aku juga tahu pasal tuang luka. Lalu daripada awak, macam ya, dia akan terus sedagi warranty. Aduh, teruk dah. Sampai minyak fully sintetik pun tak ada. Sedangkan aku pakai botol persona ya pun kereta Malaysia pun ada fully sintetik. Teruk. Kita hanya bangga dengan pakai Nissan ni saya sate. Apa ke Nissan? Oh. Beda. Dia lebih kepada perusahaan. Teruk bulat mahal. Dan servis mahal. Mahal servis. Tu pun dia 40,000. Apakah dekat 2,000 servisnya gila. Jadi aku nak dah ya, siapa lah. Tapi banyak orang komplain lah. Sepatutnya sampai sejam dia gila. Okay lah. Sebab aku dah ceritakan bersebar sedikit lah. Yang penutup aja lah tu. Dah penutup. Lepas tu tolong saya akan dengar cerita tentang Nabarat lagi. Cuma aja tolong akan dengar aku ngembak banyak Nabarat je lah. Tapi dah ceritakan tentang Nabarat tu saya lagi lah. Tak ada penutup. Tak saya dah apa-apa lagi lah. Selama aku pakai 6, okey lah. Saya ada masalah. Aku habis PKP, aku dah ngetes dia pergi ke Kuching. Kuching. Mau jumpa ada orang tuannya di situ. Okey lah. Ya, jangan cerita. Siapa aku pun nak pergi jalan-jalan tempat mentua aku. Baik. Lebih kek-kek kuat sikit. Biar dia high sikit. Okay, assalamualaikum, selamat pagi.